Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedang di Adi TV. Adi TV. Gerakan pentas hafalan-hafalan surat. Adi TV. Makan apa sayang? Sakura maam dulu. Enaknya roti coklat. Persiapan sebelum tampil. Kita masuk studio. Suasana dari anak-anak STK Suto Padan sedang berlatih untuk rekaman hafalan surat-surat pendek. Oh, suasana persiapan. Sakura dan Lauda di depan. Bacaannya.
final GR, final general repetition. Good luck Sakura. Geser mbak Sakura. Sakura goyang-goyang nari-nari. Jenny. Suasana persiapan pratampil sedang disiapkan oleh Bu Guru Sakura. Sampai di belakang ternyata. Yang depan adalah TKA, yang belakang adalah TKB, tapi Sakura masih paut. Jadi dikepang ke TKA. Yang paut hanya dua orang, yaitu Sakura dan Lauda. Mulai di make up kembali bagi yang sudah
para ibu-ibu. Final preparation. Final preparation. Sakura selalu aktif bergerak. Saling memaafkan, sama udah disebut marahan tadi. Bagus pin. Sakura beraksi kembali. Ampun ya, Nduk. Dijaga tangannya Mbak Sakura. Makanya ada yang nyata namanya. Kok bubar? Kok bubar? Ya, nah. Nah, ada nilai nih, ini bentar bubar. Entering the stage. Semuanya lihat ibu guru ya. Mana ada di sini? Kalah. Anjay.
yang gak kalah. Iman, lihat-lihat ya. Lihatnya Bu Antun, kan suaranya yang keras, gak kedengeran tadi. Kan Mbak. Tapi kalau pasal sakit nggak apa-apa. Thank you.
Suto iya warnanya sing butter orang yang dikantan ini benar ini diwi-diwi lihat di depan kita tepuk nak yuk satu lah lihat depan oh oke sing bahagia lah udah lah resik main nih sih ya enggak pak enggak pak Adapnya ke depan. Tangannya. Lihat Diana. Ayo. Ayo, sore lah udah. Oke. Lucu kok komentar. Lah udah sih ya. Malah jadi penata rias sekarang. Bersiap. Tangan. Lauda. Belum. Bisa dimulai. Oh ya, wes.
aku rum. Salim se. Sakura sudah berhasil membawakan hafalan surat Al-Asr mulai.